Sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa syok. Orang Indonesia kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut panjang umurnya, panjang umurnya, okay, panjang umurnya serta mulia. Dia ada mulia. Serta mulia, serta mulia. Maknanya panjang umur, ada kemuliaan. Kita happy birthday tu cerita hari beranak ya. Selamat hari beranak, selamat hari kau beranak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya kali ini kita akan mereaction sebuah video dan belajar lagi akan ya, menimba ilmu bersama ustaz-ustaz yang ada di Malaysia. Kali ini kita akan mereaction sebuah video daripada Ustaz Badli Syahlaudin. Kena terima kasih kepada P. Ramli ya kan. Kenapa Ustaz Badli Syahlaudin mengatakan bahwasannya kita kena berterima kasih kepada P. Ramli, apa yang sudah dibawa oleh P. Ramli ini sehingga kita semua orang-orang yang istilahnya kenal ataupun menonton filem-filem dia ya kan, itu mengucapkan terima kasih. Nah, saya dah penasaran nih guys ya. Kalau istilahnya dalam komentar ya, saya baca satu je. Tabar Barakallah, jazakumullah khair, tarbiyah yang jelas, terang lagi nyata. Amin Allahumma amin ya mujibah sa'ilin, takbirallahu akbar. Jadi respon daripada netizen, daripada orang yang telah menonton video ini, bahwasannya apa ya, macam takjub macam itulah dengan yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syahlaudin ini. Nah, jom kita tengok videonya guys. Saya dah penasaran nih kenapa kita berterima kasih kepada P. Ramli. Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe, tazkirah Ustaz. Yang kedua, dalam memasuki tahun baru ini dalam hal umur kita ini, jangan sekali-kali berangan nak jadi muda semula. Umur makin meningkat. Tahun depan ada yang cecah 5 series. Ada yang cecah 6 series. Ada masuk 7 series. Allah. Jangan merasakan masih lagi umur 20 tahun, 30 tahun zaman Pok Yeye. Tak jadilah. Dah habis dah zaman rock kapok apa semua tak ada dah. Awak dah makin melangkah ke hadapan. Habis dah. Jangan nak berangan jadi orang muda. Sebab itu Nabi SAW, pantang dia paling besar, orang tua yang ubah rupa dia jadi orang muda. Pantang betul dia. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi menyebut, yakunu qawmun yakhdibuna fi akhiri zamani bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna ra'ihatal jannah. Akan ada sebelum kiamat nanti satu kaum yang kerja mereka, dia cat rambut dia jadi hitam. Dia kiwi rambut dia hari-hari. Hari-hari dia kiwi jadi hitam. Dia dye rambut dia. Maka mereka ini, la yarihuna ra'ihatal jannah. Allah. Ini kata Nabi, golongan yang takkan cium bau surga. Kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu pantang sangat lah tu. Kalau dah tak boleh cium bau surga, mana jangan datang dekat pun. Bukan tak boleh masuk, jangan datang dekat. Marah betul, tak tahu apa sebab. Nabi pantang betul orang-orang yang dah umur tua tapi tak kadar diri. Marah betul dia. Cuma dalam bab kiwi rambut ni, saya panggil kiwi lah, dye rambut ini, ulama membahaskan kalau kita dye rambut kita selain daripada warna hitam, boleh atau tidak. Ini ada perbahasan. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil pelajaran sikit. Betul. Nabi kata ulama, dia hanya larang dye warna hitam saja. Artinya kalau warna lain, no problem. Betul. Kalau tuan-tuan tergamak lah, buh biru, merah, macam Jalur Gemilang, belam-belam. Semangat patriotik. Dalilnya hadis daripada Jabir bin Abdullah, utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah wa ra'sahu wa lihyatuhu kasagamati bayad. Sahabat bercerita, Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah dengan rambut dan janggutnya yang berwarna putih seperti pohon as-saramah.
dia Abu Quhafah ini adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia duduk di Mekah. Jadi masa Fathu Mekah, Nabi dan sahabat masuk ke Mekah, masa tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam masa Fathu Mekah. Jadi dia ni bila dia dah masuk Islam, dia join pasukan Islam untuk pergi conquer balik Mekah. Rambut dia ni kata sahabat putih macam pohon as-saramah, macam pokok kekabu, pokok kapas. Putih kan, ada jenis orang Uban putih seputih-putih. Nabi nampak pada jauh, ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Kata Nabi, ubahlah Uban itu dengan sesuatu, tapi jangan buat warna hitam saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pelajaran daripada hadis ni kata ulama, kalau tuan-tuan Uban nak color boleh. Boleh. Jangan hitam saja. Memang nak color warna benda ustaz. Bantailah apa color. Lagi boleh bawa semayang Allah lah. Dan tergamak lah. Tak kutuk dia orang tak viral dalam Facebook sudahlah. Tuduh orang tu tak kandung diri lagi. Letih kita. Tapi molek pakai inai. Inai dia nampak bengkeng sikit. Sebab itu dalam pekoh, kalau kita kerja di sektor yang melibatkan enforcement, polis trafik misalnya, orang yang jaga kawalan atau sekatan jalan raya, orang yang jaga sepadan, makruh kalau mereka itu banyak Uban. Sebab dia jaga penguatkuasaan. Kerana Uban ni menghilangkan kegerunan. Betul. Jadi digalakkan kepada orang yang melibat kerja nampak garang, berkuasa ada uniform ini, kalau ada Uban tutupkan. Tapi jangan buat warna hitam, buat warna lain. Ataupun tukar ke bahagian lain, bahagian siasatan terapi ke. Jangan duduk bahagian hak di depan. Front line tak boleh. Dia mesti duduk bahagian takbiran saja. Sebab kalau terapi, misal putih, kening putih, cyber putih, dia tahan motor budak cilok yang orang tua. Tua boleh. Orang tak gerun. Jadi bolehlah bubuh inai sikit. Jadi inai ni nampak garang. Lepas itu macam orang jual-jual kapek Pakistan dan semua ya. Kenapa dia bubuh janggut orang, kening dia orang, gerun. Kenapa dia kena gerun? Dah orang beli kapek tak bayar lagi. Berapa bulan tak bayar. Dia nak pergi ambil duit tu muka kena gerun sikit. Jadi orang tengok, amah tengok muka dia orang jadi serun. Jadi bolehlah try pakai inai. Boleh. Timbul persoalan, habis ustaz tak boleh doa ke minta panjang umur? Boleh, tak ada masalah. Tak kisah, agama memuliakan orang yang panjang umur, asalkan umurnya itu diisi, dimakmurkan dengan perkara-perkara yang berkat dan mulia. Mulia. Betul. Sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa syok. Orang Indonesia kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut panjang umurnya serta mulia. Dia ada mulia. Serta mulia. Maknanya panjang umur, ada kemuliaan. Okay. Kita happy birthday tu cerita hari beranak ya. Selamat hari beranak, selamat hari kau beranak. Itu saja. Jadi bisa dikatakan ya guys ya, kalau di Malaysia itu pakai bahasa Inggris semua ya. Kalau di Indonesia kan selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Kayaknya gitu ya. Gimana sih guys, coba kita ini ya, lirik lagu ulang tahun lebih ke anak-anak kalau di sini ya guys ya. Nah kalau itu kayaknya lagu anak yang di apa namanya, yang di ini, yang disampaikan oleh Ustadz Badlishah tadi. Ustaz tadi cakap, sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa syok. Orang Indonesia kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut
panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ada mulia. Serta mulia, serta mulia. Maknanya masalahnya guys, saya kadang jarang sekali istilahnya menonton ataupun mendengarkan lagu ini yang apa selamat ulang tahun ini, jarang sekali ya guys ya. Oke, mungkin kalau kita lihat ya di lirik-lirik lagu ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah ini yang versi itunya. Ada lagi versi yang ustaz tadi cakap ya. Nah di sini guys ya, yang disampaikan oleh Ustaz Badrisyah tadi ya kan. Nah panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, terus selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah di sini langsung udah diulangi kan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nah ini yang full liriknya guys, bisa teman-teman lihat ya. Nah di sini yang disampaikan oleh Ustadz Badrisyah Alauddin. Nah kalau di Malaysia apakah hanya happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, apakah cuma seperti itu atau gimana guys kalau di Malaysia? Coba komen ya guys ya. Nah lanjut kita dengarkan lagi ceramah daripada Ustadz Badrisyah Alauddin. Panjang umur ada kemuliaan. Kita happy birthday to you, cerita hari beranak ya. Selamat hari beranak, selamat hari engkau beranak, itu saja. Okay. Muncullah Pi Ramli adalah ubah sikit. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Ismin Ulam Raja, Allah selam. Terus meninggal pula Ismin Ulam Raja. Tak makbul doa. Jadi macam mana kita nak berkat umur? Umur yang barakah adalah umur yang dimakmurkan dengan amalan soleh. Bila diisikan dengan ketaatan, maka terbaiklah umur itu. Abdul Rahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu cerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuda amaluhu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, dalam dunia ni siapa manusia the best, yang terbaik sekali? Nabi jawab, orang yang terbaik adalah orang yang tala umuruhu, umur panjang, wa hasuna amaluhu, umur panjang dan disertai dengan kebaikan. Artinya bergandingan, umur panjang baik pula dia punya pengisian. Qala fa ayyun nasi syarrun, laki yang sama bertanya, siapakah pula orang yang paling buruk sekali? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yang paling tak bagus sekali adalah orang yang Tuhan bagi umur panjang tapi amalannya sangat buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Memang dalam agama kita, setiap orang yang umurnya bertambah atau dipanjangkan oleh Allah, itu satu kemuliaan, darjat. Macam tuan-tuan sekarang, ada yang dah usia cecah 60-an, 70-an, 80-an. Ini kemuliaan. Apa sebab? Umur yang bertambah, maknanya pahala juga makin bertambah. Betul. Bila pahala makin bertambah, darjat makin tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang kita nyatakan tadi, sahabat-sahabat bila bertanya siapa orang yang paling bagus sekali, adalah orang yang dia mengisi dia punya kehidupannya dengan benda-benda yang laisa ahadun afdalu indallah min mu'min yu'ammiru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Orang yang paling Tuhan sayang ialah orang yang Tuhan beri dia umur panjang dan dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kerana setiap kali umur panjang, peluang buat ibadat bertambah. Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kenapa kita istilahnya kena berterima kasih kepada P. Ramlee, sebab dah ubah lagu ya kan, daripada happy birthday do you ya kan, happy birthday do you gitu, kepada Allah selamatkanmu, Allah selamatkanmu. Mungkin macam tu, saya tak faham juga lah macam mana kan. Cuba komen kat bawah guys, macam mana lagu lain tahun yang ada dekat Malaysia. Saya juga penasaran ya, sebab Ustaz Badlisha Alauddin cakap bahwasannya best lagu daripada istilahnya selamat ulang tahun yang ada di Indonesia ini guys, sebab ada panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia diidentikan ketika kita panjang umur ya kan, maka kebaikan-kebaikan kita lakukan sehingga kehidupan kita menjadi mulia. Allahu akbar ya. Kalau di sini ada juga yang daripada habaib ya kan, mabruka alfa mabruk alaika mabruk مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك سلامات ulang tahun semoga panjang umur ya kan. Nah seperti itu guys, Allahu akbar. Saya agak-agak lupa liriknya ya kan? Soalnya gini guys ya, kalau di sini tuh, kalau di keluarga saya tuh nggak begitu ya kan, maksudnya apa ya, hari ulang tahun itu nggak meriah ataupun apa gitu kan, dibuat pesta dan lain sebagainya dan lalu nyanyi-nyanyi bersama itu enggak. Jadi cukup istilahnya kita hari ulang tahun kita ya kan, berarti kan umur kita bertambah, lalu kita ya perbanyak sedekah seperti itu di hari itu juga, seperti itu guys ya. Oke, yang terpenting adalah kita harus tetap melakukan kebaikan agar supaya apa, ketika kita umur bertambah maka kebaikan kita pun akan semakin banyak. Itu pesan Ustaz Badlisha Alauddin, semoga sampai kepada kita dan kita pun ya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badlisha Alauddin ini agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dan tengok video ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustaz Badlisha Alauddin yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustaz Badlisha dan juga ya memberikan kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah, dan juga istilahnya diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Tazkirah Ustaz dan juga Cak Mujib ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.